Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing Totolink N200R. Oke, langsung saja. Ini saya beli ada 5 unit kalau tidak salah. Oke, langsung aja kita buka. Ini, oh ya, ini saya beli di toko online. Ini lewat Shopee, ada Gunsyn Shop Jakarta. Terima kasih Gunsyn Shop, paketnya sudah saya terima, cuma belum saya buka. Oke, langsung aja kita buka satu-satu ya. Oke, ini kayaknya sudah enggak lepas plastiknya. Oke, yang jelas saya ucapkan kembali terima kasih untuk Gunsyn Shop. Ya, untuk pengirimannya tidak ada bubble wrapnya ya, karena memang saya tidak pesan bubble wrapnya, tapi tidak apa-apa, yang penting barang sudah sampai dan semoga selamat dan tidak ada masalah. Oke, ini saya beli 1, 2, 3, 4, ya 5, kira-kira 5, 5, 5 unit. Teman saya akan buka satu saja, buka semua, nanti yang dinyalakan nanti satu aja. Oke, N200R Totolink N. Oke, ini kardusnya satu, Totolink N200R. Ini bentuknya seperti ini. Paringnya seperti itu. Oke, satu ya, satu, dua, ini plastiknya masih segel semua, masuk tuh, dua ya, dua. Kenapa saya beli Totolink ini ya, karena harganya cukup murah, 100-an ribu plus biaya ongkir. Ini tiga, kemudian empat, kemudian lima. Oke, pengirimannya lima. Oke, lima unit sudah hadir semua, lima unitnya komplit jadi ya paketnya. Oke, ini adalah, kita ambil satu aja, kita buka satu aja. Ini Totolink N200R. Bentuknya mungkin mungil segini ya. Langsung aja kita coba buka N200R nya. Kita buka, kita ambil perlahan-lahan. Oke, ini ada quick installation quit 100 RE dan 200 RE. Kemudian ini ada adaptor, adaptornya DC 9 volt 0,5 ampere outputnya. Oke, ada adaptor. Kemudian oke, kita buka, ternyata cukup, mungkin sangat kecil ya. Oke, ini dia. Oke, ini dia Totolinknya. Totolinknya bentuknya seperti ini. Di
sini ada tombol reset, ada WPS. WPS-nya ya gini aja. Versinya 3,0 N200RE versi 3,0 3,0 ya maaf. Kemudian di sini ada WAN 1. LAN-nya cuma ada 2. Oke, ada 2 LAN, 1 WAN. Kemudian di sini ada ini untuk power DC in. Ya, kecil ya, cukup. Ya, lumayan kecil ini untuk user rumahan. Untuk dipakai sendiri ya cukup lah. Nanti kita akan coba tes jangkauan sinyalnya sampai berapa meter, tapi tidak di video ini, di video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian unboxing dari Totolink N200RE. Semoga unboxingnya bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe-nya ya. Jangan lupa like, dan jangan lupa kalau bermanfaat bisa di share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.